memenangkan suatu pertarungan di atas kebahagiaan orang lain. Nah, jadi yang bertarung itu menang, merasa senang, dan dikalahkan juga merasa bahagia. Nah, terus juga prinsip-prinsip latihan yang saya anut sekarang itu adalah terjadi menjadi suatu tekad latihan, yaitu jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Nah, apa yang kita perbuat juga menjadi semangat latihan. Aku berlatih tarung derajat adalah untuk mengendalikan diri sendiri, tapi tidak untuk dikendalikan orang lain. Nah, itu. Nah, terus juga sikap hidup tarung derajat adalah aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti tahu. Nah, terus juga nafasku adalah persaudaraan dan persahabatan. Box salam persaudaraan. Nah, jadi intinya itu. Dan terus merintis juga kita bahwa setelah dimendirikan perguruan, makin banyak penggemar, nah, timbul kan keinginan dari anggota sendiri untuk bisa bereksibisi, dipertandingkan. Nah, mulailah tahun 88 kita dipertandingkan secara bebas. Seperti halnya perkelahian jalanan, hanya dikemas di dalam satu gedung olahraga. Jadi segala boleh, wasit hanya boleh memisah kalau salah satu lawan sudah tidak mampu untuk melawan atau menyerahkan dirinya taluk untuk bertanding lagi. Jadi itu boleh memukul, menendang, membanting, mengunci, sampai meskipun sudah tidak berdaya, kalau tidak menjurut ampun, kita hajar terus. Nah, itu itu juga berproses itu sampai 92, dan akhirnya berpikir bagaimana olahraga ini karena sudah berkembang ke seluruh Indonesia dari beberapa provinsi menjadikan suatu olahraga prestasi. Nah, inilah tantangan yang lebih berat. Nah, sebab kita belum punya alirannya kemana ini, sehingga banyak menawarkan untuk masuk kepada salah satu aliran, dan kita tidak tetap. Sebab aliran kita adalah aliran yang lahir tumbuh di tengah-tengah kerasnya kehidupan masyarakat. Jadi akhirnya kita mengikrarkan dan bertekad dengan semangat yang tinggi serta keinginan yang keras untuk menjadi suatu aliran tersendiri. Nah, sebab disinilah kita mulai mempelajari ulang, ya, menguji ulang tentang teknik-teknik olahraga tarung derajat ini supaya memiliki kekhasan tersendiri sebagai suatu aliran sendiri. Dan alhamdulillah pada tahun 97 dengan perjuangan yang keras dan ulet, atau kerja keras dengan diimbangi dengan semangat yang tinggi tanpa putus, tanpa henti, akhirnya kita diakui menjadi satu olahraga baru di bidang bela diri, yaitu kita masuk ke KONI dengan nama perguruan pengurus besar keluarga olahraga tarung derajat atau PB KONDRAT. Addicted to the wrong side. Every road I
olahraga bela diri tarung derajat ini jelas bahwa olahraga ini berasal dari dalam negeri, nasional, asli, ya, yang diciptakan oleh AA Boxer ini. Sehingga ke depan bahwa sekarang kita lihat pekan olahraga provinsi sudah dilaksanakan, dan semua pekan olahraga provinsi di semua provinsi ini juga tarung derajat ini ada. Bahkan pada tahun 2008 nanti akan ikut pekan olahraga nasional. Ke depan kita juga tidak hanya dalam negeri, tetapi kita akan mengembangkan ke luar negeri. Paling tidak di kawasan Asia Tenggara dululah. Jadi persiapan-persiapan ke arah sana ini sudah mulai kita rancang. Bahkan pada tahun 2006 ini, pada akhir tahun nanti kita akan melaksanakan pertandingan kejuaraan nasional, yaitu memperebutkan Piala Presiden. Gitu. Sebuah komitmen yang kuat, didukung dana memadai, dan yang lebih penting kecintaan terhadap olahraga ciptaan seorang anak bangsanya, akan menjadi pijakan dan pondasi yang kokoh untuk memperjuangkan tanpa kenal lelah olahraga bela diri reaksi cepat yang praktis dan efektif, serta merupakan perpaduan sinergis antara aspek olahraga, seni dan ilmu bela diri dengan mengutamakan kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian dan keuletan manusia yang bersumber dari otot, otak, dan nurani. Sejak dimulainya single event kejuaraan nasional tarung bebas Piala AA Boxer pertama tahun 1988 hingga kejuaraan nasional Piala AA Boxer tahun